Goal! Macam sakit kepala. Biasalah. Jadi dia gelak seorang-seorang. You okay, pening-pening rasa nak muntah mual lah. Jom kita balik, you. Mungkin makan masa lah untuk recover and everything. Walaupun saya tak buat kianat dengan dia. Selamat tahun baru. Yeah. Goyang. Okey, kepada anda yang tertanya-tanya kenapa ini bukan set baru di ujung belakang. Bukan. Ini bukan green screen, bukan green screen. Kita istimewa hari ini sebab kita nak recap lagi. Yes. So ada banyak cerita-cerita, maknanya cerita-cerita yang panjang lebar tu kita akan rankingkan untuk apa kita panggil ni? Melodi Terhangat. Melodi Terhangat satu hal. Kompilasi Kompilasi cerita-cerita yang pernah menggegarkan industri seni kita. Okey, antaranya antaranya Lidiawati, kisah ni Lofa, rampas tudung. Samsul Yusof menang kes. Awira. Awira, ada banyak lagi lah. Selamat tahun baru 2017. Semoga semua yang diimpikan akan menjadi kenyataan tahun ini. Baiklah, jom kita imbas kembali antara cerita-cerita terhangat yang menjadi perhatian dalam persada hiburan tempatan, antaranya Lidiawati dan Awira yang didakwa mengasari kekasih. Tudung tiruan Nilofa dirampas. Samsul Yusof menang saman tuduhan ciplak jalan cerita novel Aku Bosya. Kemalangan Syarul Ridwan bukan satu kontroversi. Dan selepas diugut, rumah pelakon Remy Isak pula diserbu. Wah, untuk saya, jalanan ini mungkinlah disusun. Baiklah, dalam himpunan kisah tadi, 10 terhangat ialah kes Lidiawati yang didakwa mengasari seseorang. Video viral beliau telah menjadi bualan hangat. Mei lalu, Lidiawati mengaku tidak bersalah atas tuduhan sengaja mencederakan. Aku dah cakap dengan kau, jangan kacau aku, kau kacau aku pasal apa? Saya pun keluar, ambil kayu tu, saya turun rembat dia. Boleh naik tak? Kenon! Kenon! Yes! Yes! Thank you, tolong bijak. Dah lagi, aku balik. Boleh aku balik. Yes! Yes! Kalau 5 tahun dulu, mungkin kita boleh naik. Rangkuman cerita-cerita yang terhangat kita bagi dekat Melodi ni. Yep. Ada cerita pasal seorang pengacara lelaki tau. Siapa yang boleh? Bukan. Awal. Itu pun masuk juga. Cerita kau masuk. Kalau orang cakap bini kau muka macam kaum campur-campur tu. Kau marah. Kalau aku, aku buat benda jumping. Itu pasal jadi nombor satu. Oh, tak apa-apa. Ada. Cerita kau kita letakkan di tempat yang lain. Selain daripada itu, kau kena jadi macam Rizal Cik Wan. Ya, betul. Aku rasa aku nak jadi macam dia. Dah lali dah. Orang cakap apa pun tak boleh. Syahir dengan apa tu? Era Fazira tu betul lah. Kalau betul ramai juga ngamuk. Tapi dah senyaplah kita tu. Dah senyap. Aku dah puas hati ni. Dakwaan mengatakan Fatiah buka tudung kat luar negara. Oh, ada cerita tu. Ada. Oh, tak apa-apa. Kita bagi juga. Cuma sekarang ni, yang meletakkan cerita dia berada di tangga yang ke-9. Iaitu? Tak sampai sebulan, dia buat 2 pengumuman. Siapa? Iaitu? Iaitu para Fauzana in the house. Apa 2 pengumuman? Cerita terhangat yang ke-9 ini tentang Farah Fauzana. Tak pernah mengiyakan. Kita pun orang media kan. Kalau membalas ni, dia macam mengiyakan walaupun you menafikan. The best way is to keep quiet. Sentiasa mendoakan saya dan juga dengan izin Allah nanti dipermudahkan lagi saya dan juga pasangan. Komen sikit Farah. Bila Hafiz minta Farah komen benda ni? I asked everything kat dalam Farah cakap semua kat dalam press release. Saya dah semua kat dalam press release. Untuk sidang media khas daripada Farah? Tak ada. Boleh. Bye. 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 Walau bagaimanapun, kisah-kisah tersebut tidak mempengaruhi kerjaya Farah Fauzana. Selain itu, ada juga kisah-kisah lain yang menggemparkan ramai pihak, iaitu Fiza Halim yang tidak mahu berdiam diri mengenai statusnya. Mira Filzah disabotaj melalui gambar panas yang disunting. Kerja siapa ni? Betul ke tidak? Kalau kita boleh tutup pelabur pun, kita cari Mira Filzah. Apa sebenarnya nampak gambar tu, dia rasa kecewa sikitlah. Kenapa Mira kan? Objek macam tu pula. Saya tak seronoklah. Kalau boleh tak nak fikir pasal gambar ni.
Awal Asyari mempertahankan isterinya yang dikatakan kelihatan seperti lelaki selepas solekan. Selalu bash, hentam, baling batu sembunyi tangan. Bila kita tengok akaun tu tak ada profile picture, create account sekadar untuk mengutuk. Didi alias berang. Dia tak ada yang hencap aku kan. Kau dapat dalam gulung dia saka sampai main. Kau mengatak aku, kau siap saka aku keluarkan. Syahir jawab isu bertunang. Melodi menghubungi Syahir. Sebenarnya segan kongsi tentang hal peribadi. Bukan yang kita sombong tidak. Kadang-kadang mungkin agak privacy untuk dikongsikan dan takut di peringkat awal kan. Fatia Latif tak nak orang salah faham. Faham sebab Fatia pun memang sedarlah benda tu yang macam ada gosip dengan lelaki tu, dengan lelaki ni. Apa-apa pun itu hanya gosip. Yang akan menentukannya adalah Fatia akan berkahwin dengan siapa nanti. Wallahualam. Zarina Zainuddin menjelaskan tindakan anaknya yang mengidap penyakit autism menghantar kata-kata kurang enak kepada seorang model dan pengacara tidaklah boleh dipandang secara serius. Saya dapat panggil telefon daripada Malaysia Saila. Dia cakap ada orang tengah mencari Azal. Nak mencari Azal sampai ke lubang cacing. I'm so sorry, Patricia. This is my fault. Don't do it again, okay? Dan pastinya, kisah Cik Ta sambut hari jadi anak dengan kek duit juga menjadi bualan ramai pihak. Masalahnya, birthday anak Cik Ta, kek dia dibuat daripada wang. Sian, tipu atau tipu. Masing-masing ada hak untuk bagi pandangan dia orang. Saya pun ada hak untuk saya pamer apa yang saya nak pamer. You rasa happy sangat kan? Dapat pusing sana, pusing sini. Kalau tahu, tahu macam ni. You. You okay ke? You, saya pening-pening. Rasa nak muntah mual lah. You, jom kita balik, you. You tak sihat ke? Saya rasa... You, I ni suka bergurau tau. I cakap dengan semua orang yang you dah pregnant. I suka. Masalahnya, I memang pregnant. I nak balik ni. You. You busu lah. You I apa yang busu ni? I belum ready, you. Dia jalan. You. Syukur Alhamdulillah rezeki buat isteri kepada pelakon Amar Bahrain yang juga pelakon popular Amira Rosli semakin mencurah-curah. Terbaru, Amira baru saja dilantik menjadi duta dan pengasas bersama sebuah produk kecantikan. Dan kabarnya, ada berita gembira yang ingin dikongsikan pasangan sama cantik, sama padan ini. Ha, cerita apa tu? Siapa kata yang bila dah kahwin rezeki makin kurang? Tak ada. Rezeki Mira dengan Amar melimpah ruah. Alhamdulillah, hari ini Mira launch untuk kilang kosmetik. Mira sebagai co-founder dan bersama Dr. Amin dan Mira masih baru dalam bidang bisnes ni. Rezeki dan peluang juga untuk Mira. Rezeki di tangan Allah. Kalau sampai kat isteri saya, bersyukur sebenarnya saya tumpang gembira dengan rezeki dia. Dan baru-baru ni menang lagi telenovela pelakon wanita. Dulu memang kita carry Amira Rosli, Amar Bahrain. Tapi sekarang ni Mira rasa apa je Mira buat. Mira carry Amira Ma punya nama. Anugerah yang baru-baru ni yang tak disangka-sangka rezeki juga. Rezeki Mira... terharulah dengan cerita kau orang. Kejap, sebab sebenarnya dia mic makin ke belakang. Ada hint je Amar kata nak beritahu pengumuman. Ada something yang gembira ke ataupun Amar saja nak usik-usik Amira? Lepas kahwin ni saya ada satu lawak baru, which is saya mengusiklah isteri saya. Kalau dia sakit macam sakit kepala, biasalah. Jadi dia gelak seorang-seorang. Tak ada. Belum ada lagi berita gembira yang kami nak kongsi. Kalau ada, mesti kami akan kongsi. Tak pernah rasa diorang tu satu tekanan bagi saya. Walaupun benda tu baik ataupun kurang baik yang diorang cakap, diorang tulis. Tapi benda tu tak efek kat kami pun. Kami cuma nak berkongsi apa yang boleh menggembirakan kami. Itu juga yang akan menggembirakan peminat-peminat kami. Tapi kalau yang rasa mual tu, jangan risau. Kami akan upload lebih banyak lagi gambar yang sweet-sweet, okey? Bukan tu saja, ada juga saya terbaca baru-baru ni mengatakan Amar pun risau bila Amira kena terluka sikit atau berdarah. Itu pun orang kata menjadi bahan tajuk kan di laman media. Jadi macam Amar dengan Amira sendiri bila orang mengatakan oh tajuk itu pun menjadi satu bualan. Macam Amira sendiri mana? Sebenarnya luka Amira tu memang sampai ke klinik juga kena gam, tapi bendanya tak adalah kritikal. Amar dengan Amira tak ada memuat naikkan gambar di Instagram. Cuma kita orang ada pergi satu program hari tu, host tegur pasal jari Amira. Benda tu jadi macam satu isu yang teruknya luka Amira ni. Sebenarnya Mira take it as semua simpati, semua nak ambil tahu tentang Mira kan. Jadi Mira nak cakap terima kasih yang doakan Mira cepat sembuh dan Mira dah pun sembuh. Cuba tengok sikit.
Amira sekarang ke belakang ni sibuk bekerja. Macam ramai yang kita tak tahu yang Amar ni bukan sebab tak ada rezeki. You berehat dengan kabarnya. Mungkin Amar boleh cerita dengan peminat-peminat yang salah sangka katanya Amar ni sebenarnya tak ada tawaran, berlakon lah apalah. Saya dan Amira mengambil keputusan untuk merehatkan diri sepanjang bulan November dan Disember sampai habis 2016. Tapi atas sebab-sebab tertentu, kami perlu datang untuk mempromosikan program-program yang kami terlibat. Terpulanglah pada anda. Kami cuma mengaturkan jadual kerja kami sebaik mungkin sebab kami dah berumah tangga. Keluar TV ataupun tidak keluar TV tak bermakna saya ni tak bagi Amira makan. Jadi jangan risau. Nanti saya bagi nombor akaun kalau nak bagi sumbangan ke apa lah sepanjang saya tak keluar TV ni. Okay? Nantikan kemunculan kami pada 2017. Kita orang akan all out. InsyaAllah. Eji, ha. Ini kipas yang paling besar aku pernah jumpa sepanjang hidup aku. Yes, sebab tu aku ajak kau lepak kat sini. Oh, benar angin. Kan? Angin dia best lah. Apa kata dah lala kita rehat ni, kita berhenti rehat betul-betul. Hidup. Kita kembali selepas ni. Hidup lah. Saya harap sangat orang tak terburu-buru assume macam-macam. Bagi I time and other people time to heal. Betul-betul. Tak payah. Alah gitu. Cerita 10 dan juga 99 tadi Farah Fauzana, tapi dia dah move on. Ya, yeah, dia happy. Dia gembira. Semoga beliau cepat dapat jodoh. InsyaAllah, amin. Dan di tangga yang seterusnya, kita simpan dulu. Kita nak tengok cerita yang terkini. Oh, kisah okay. Pasal gerhana sekar cinta. Dan? Belok kiri. Oh, belok kiri. Dan juga Siti Nurdiana katanya buat kerja lain untuk mengekalkan nama dalam industri. Ya, setelah beliau mencipta nama semula, macam mana nak kekalkan itu masalah dia. Jadi kita bersama dengan Skar, Gerhana Skar Cinta dan Siti Nurdiana. Let's okay, go, tangan hitam. Waduh, go! Setahun selepas keluar daripada satu pertandingan yang meletupkan kembali nama Nana. Sekarang program itu pun dah ada juara baru. Jadi, dekat tawaran masih kencang, masih tak putus seperti mana setahun yang lalu. Tawaran masih sama. Sampai sekarang, Nana masih busy lagi. Syukur Alhamdulillah. Masih orang ingat Nana juga. Sekarang Nana tengah busy untuk teater di Sana Belaya, tengah praktis. Populariti Nana menyebabkan lagu-lagu yang pernah dipopularkan Nana berbelas tahun yang lalu kembali dimainkan di radio-radio. Kalau Nana ada produk baru pun, mungkin impact ini sudah tidak sebesar lagu-lagu lama tersebut. Jadi, adakah bidang teater ini merupakan bidang baru yang diterokai Nana sebagai persediaan di masa hadapan? Bidang teater ni sebenarnya Nana buat ni kerana peminat Nana punya permintaan. Drama tu daripada series menjadi teater musical sebab kebanyakan pelakon dalam tu adalah penyanyi. Nana buat teater ni memang untuk peminat Nana dan juga Nana nak cuba benda baru. Dia boleh menaikkan keyakinan Nana. Perform dekat stage Istana Budaya. So Nana dah buat something yang baru. Nana dah pandai projek suara lebih kuat, cakap lebih kuat. So dia banyak mengajar Nana. Satu yang bagus. Walaupun dia memang agak letih sikitlah teater kan. Nana anggap satu rezeki yang Allah bagi yang Nana kena grab. Di sebalik peluang yang besar itu, tidakkah Nana terdetik di hati yang sebenarnya risiko itu terlalu besar untuk ditanggung? Kerana untuk melakukan teater ni bukan satu perkara yang mudah. Pelakon-pelakon yang pengalaman sebagai pelakon di layar Perak sekalipun belum tentu dapat berlakon teater dengan baik. Ya, betul. Nana sebenarnya agak takut juga. Tapi yelah, dah cuba tu kita buat betul-betul. Memang kadang-kadang rasa macam, alah boleh ke dalam masa sebulan ni Nana nak kena menari, menyanyi, berlakon. InsyaAllah Nana cubalah yang Nana buat yang terbaik. Support Nana lah. Jangan high expectation sangat. Nana yakin dengan diri Nana, Nana boleh buat. InsyaAllah. Dengan kesibukan baru Nana dan kejaya sekarang, persoalan yang paling diminati oleh masyarakat Melayu kita, adakah ini menyebabkan Nana tidak pernah terfikir lagi untuk mendirikan rumah tangga semula? Sebenarnya tak adalah tak pernah terfikir. Tapi Nana pun baru je naik balik dalam masa setahun ni. Biar dululah. Mungkin 2-3 tahun lagi ke. Kalau ada calon, InsyaAllah. Tak payah. Kita biar maintain. Kita dah biasa benda ni. Dah biasa sangat. Okay, tak payah lock. Okay, kita pegang macam ni. Okay. Tutup, bang. Okey, ni sementara kita nak main ni. Kita berehat dulu. Okey.
okey. Kita berehat sekejap. Macam hati-hati selain 2016 banyak yang nak berehat. Eh, ramai betul. Ha, antaranya Siti Nurhaliza kata nak berehat. Sarah Ali kata nak berehat. Almi Nadia Hafiz Fairuz suruh rehat. Dan Adi Putra pun cakap nak rehat. Eh, tapi rehat-rehat Adi Putra berhasil. Kan? Apabila? Sebab cerita dia ni jatuh berada di tangga ke-8 untuk Melodi Terhangat kita. Cerita yang ke-8 apabila Adi Putra bernikah untuk kali yang kedua. Okey, rehat betul. Oh, rehat betul. Tak apalah, tu rezeki dia, jadi kita rehat. Tak payahlah, lock. Dah biasa dah. Tutup. Saya nak 15 kali, bang. Turun naik. Saya nak. Betul. Tak payahlah, tutup. Berikut antara artis yang pernah ditanya mengenai gosip adakah mereka mahu berehat atau perlahankan kerjaya. Alia, Sarah Ali, Dato' Roshamno dan Fizz Fairuz pernah memberi komen mahu isterinya Almi Nadia berehat daripada industri. Ya, tentunya ramai yang akan merindui artis-artis kegemaran mereka sekiranya artis kesayangan mereka itu berehat terus daripada industri. Walau bagaimanapun, sebilangan artis ini hanyalah mahu berehat sementara waktu sahaja. Contohnya, Dato' Siti Nurhaliza. Berehat tu maksudnya berehat dari konsert besar lagi. Tetapi Siti menjadi juri bagi program TV. Timbul juga gosip Elizabeth Tan mahu berhenti selepas dikritik, tetapi ianya tidak benar. Sometimes I feel like quitting, sometimes I feel like no, I can do this. Setiap hari I rasa lain. Lizzie takkan berhenti sebab korang. Pelakon lelaki bernama Adi Putra juga telah mengubat kerinduan ramai peminat melalui drama Cinta Si Wedding Planner selepas lebih daripada setahun beliau berehat daripada industri. Pada tahun 2016 juga, Adi Putra telah mengejutkan ramai pihak apabila gambar beliau bernikah dengan seorang wanita tersebar di internet. Adakah Adi Putra sini berkahwin tanpa restu isteri pertama? Itu lebih kepada dalaman rumah tangga. Jangan memberatkan kepada kedua isteri saya, keluarga mereka, kerana mereka tidak bersalah dan ini bukan isu. Ha, memandangkan kita orang dah bosan, dah jemu dah naik benda ni. Banyak-banyak kali dah sangat naik. Kita bagi siapa peluang je? Ah, kita bagi peluang kepada rakan wartawan Melodi sendiri. Ha, ni si Ibri, ni si kecil. Selalu dia terkejar orang kan. Ha, kali ni, dia orang kena naik. Macam angry bird. Tapi okay, dah tak nampak. Relax. Sama kita bagi hilangkan apa orang kata nervous. Kita pasal tahun 2016 banyak artis kita yang dah ada anak. Eh betul, tahniah diucapkan kepada antara artis-artis yang kami ingatlah Misha Omar, Adira, Stacy dengan sarap mengandung, Cukriaya. Adira pun mengandung kan. Jadi banyaklah orang kata kita dapat saksikan anak-anak artis-artis kita dan tahun depan pun tahun ni. Tahun ni pun akan banyak yang lahir. Insya-Allah. Tapi ada juga cerita yang tak bersama. Macam Fasha Sanda kan. Tahun lepas menyaksikan Fasha Sanda sah bercerai. Betul. Lepas tu ada kes laporan polis. Ada juga. Dan tahun pertama Fasha Sanda beraya sebagai ibu tunggal lah. Tapi macam Farah Fauzana tadi, dia dah move on lah. Dah move on lah. Adakah itu meletakkan dia di tangga yang ke-7? Tepat sekali. Tangga ke-7. Melodi Terhangat kita saksikan Fasha Sanda bersama anak-anaknya. All the best. Come on, guys. You can do it. Alright. Alah, semua meter kecil ni. Muka ik pucat. Padan muka kau. Hilang nyawa. Dia punya terbang. Itu jangan nyawa kat bawah. Kisah pelakon wanita Fasha Sanda juga telah mencuri perhatian ramai pihak sepanjang tahun 2016 selepas kes penceraiannya. Kerjaya Fasha Sanda tetap diteruskan, syukur alhamdulillah. Tahun 2016 juga merupakan kali pertama Fasha beraya bersama anak sebagai ibu tunggal. Tak apa, sabar. Dan orang ramai yang mengikuti perkembangan pelakon jelita ini pastinya memberi respon positif dalam apa juga aktiviti yang dilakukan. Malah memuji semangat kental Fasha Sanda yang tetap bahagia dengan anak dan kerjayanya. Kami di Melodi akan sentiasa mendoakan untuk Fasha Sanda. Di samping itu, 2016 juga menyaksikan kebahagiaan artis-artis lain yang menerima cahaya mata pertama, syukur alhamdulillah, seperti Syukri Yahya, Ina Azman, Misha Omar, Nat Zainal, Waris, Yana dan Fazil. Begitu juga dengan Fahrin Ahmad. Selain itu, ramai juga artis-artis yang bakal bergelar ibu atau bapa berdebar-debar menantikan kehadiran cahaya mata pertama mereka, iaitu Sahizi Sam,
Adira, Stacy dan Akim. Samsul Yusof dan Haris Baba juga bakal bergelar seorang ayah. Syukur, syukur, alhamdulillah. Adik-adik saya semua sayang dia. Alhamdulillah lah. Walaupun saya tak buat kianat dengan dia. Apa ni? Nantikan kisah terhangat yang keenam selepas ini. Bercanda di pasti dan pantai. Kita mesum. Ada lagi, ada lagi. Ada lagu aku. Lagu aku kena kat tepi. Alah, Hasan tak kat sini. Kena lari macam ni. Pasir putih tepi pantai. Nampak, nampak, nampak. Ah, suka-suka. Buruk bapak orang ni. Tolonglah jangan betulkan TV anda. Ni bila tak dua bapa orang kat sini memang buruk jadinya. Eh, tapi sebut pasal bapa orang, ramai yang bakal menjadi bapa dan semestinya menjadi suami dan juga isteri untuk tahun 2016. Kalau 2016 kita saksikan Bella Dili dan Nazim Osman mengikat ikatan sebagai suami isteri. Lepas tu Saizi Sam dengan Satila Melvin. Ya, yang terkini akhir tahun 2016 Amar Bahrain dan juga Amira Rosli. Yep. So Syahrul Rizal pun sama juga. Selamat pengantin tahun 2016 lah. Yeah. Tahun 2016 juga menyaksikan momen indah perkahwinan pasangan bahagia seperti Akim Stacy. Mudah-mudahan perjalanan menjadi lancar dan akan yang terbaik. Sahizi Sam dan Shatila Melvin yang penuh dengan kejutan. Cuma satu tetap mak. Tidak lupa juga perkahwinan Nazim Osman dan Bella, Nas dan juga Atita. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya happy lah saya dapat tengok dia hari-hari sekarang ni. Kita orang bukan plan nak bersorok, cuma kita orang perlukan timing yang betul untuk beritahu korang. Ini adalah bukti yang ini dia. Perkahwinan ala-ala Princess Anzalna Nasir dan juga Hanif. Saya harap you terima saya seadanya dan semoga percintaan kita kekal hingga ke jannah. Amin. Adina Emil binti Muhammad. Pelakon yang pernah merahsiakan identiti bakal isterinya, Syahrul Ridwan berkahwin dengan gadis pilihan hatinya, Dina. Tahniah. Syahrul juga bakal bergelar bapa tidak lama lagi. Saya tak nak jadi orang di belakang dia, saya nak jadi orang di sebelah dia. Ramai juga menantikan berita gembira daripada pasangan baru berkahwin iaitu Amar Baharin dan juga Amira Rosli. Perkahwinan pasangan bahagia yang sweet ini juga telah memukau ramai pihak. Amira sayang Amar, sayang sangat. Saya seikhlas hati mencintai Amira dan saya akan jaga dia sampai akhir hayat saya. Dan lain pula dengan seorang artis ini, Hafiz Roshdi, mengadakan sidang media beberapa jam sebelum majlis persandingan sebelah pengantin lelaki. Sepanjang tahun 2016 ini banyak memaparkan isu-isu sensasi mengaitkan nama Hafiz Roshdi. Terima kasih kepada mereka. Akan selalu nasihat dia, akan encourage dia. Awak jangan down, awak jangan give up. Orang tak kenal kita, saya kenal awak. Saya tahu awak macam mana. Juga dikumpulkan semua cerita mengenai Hafiz Roshdi ini. Memang hangatlah untuk nama dia sahaja iaitu Hafiz Roshdi dinobatkan sebagai tempat keenam Melodi Terhangat. Hafiz Roshdi juga pernah meninggalkan komen, "Kau dah kenapa?" kepada seorang pelakon wanita, Ukasha Senros. Sabar, sabar. Bawa bertenang. Apa ni? Apa yang kau berkatakan aku? Aku ingat Syah. Aduh. Aduh. Aku rasa macam peliklah duduk. Duduk sana, duduk sana, duduk sana. Aduh. Apa jauh sangat? Duduk dekat sikit lah. Ji, aku rasa panas ni. Aku rasa nak buka baju lah. Boleh tak? Eh, jangan, jangan, jangan. Pasal jangan, jangan pasal. Nanti orang kata macam-macam. Alah, lantarlah orang nak kata. Ada orang buka lebih daripada baju. Jangan awal, jangan awal, jangan awal. Nanti bertelagahlah pula katanya. Macam Mira Fizan dengan Mia Ahmad katanya tak sebulu. Bukan tak sebulu. Dia kata tak ada persaingan antara mereka. Oh, maknanya sebab dua-dua pun bertudung kan. Sebut pasal bertudung kan. Ada seorang artis. Ini 2016 dia ceritalah. Katanya digigit laba-laba. Kalau dia pakai tudung, macam mana boleh nampak gigi tak laba-laba? Tak, aku garuk. Tak sebenarnya kat sini. Aku garuk je. Kau cakap pasal Yuna. Yuna kata dia memang kena. Kat tangan dia pun dia tunjuk ada. Kat sini pun ada. Mungkin laba-laba tu datang sini naik atas tu gigit. Macam Spiderman kot. Ada mungkin benda kita tak nampak lagi digigit. Biarkanlah dengan cerita-cerita dia. Tapi yang tak boleh nak lupa ni pasal kisah artis bertudung lepas tu buka tudung. Dia memang agak rare lah. Lepas tu dia memang agak berani lah. Ukasha Sandros di tangga yang kelima. Menjadi melodi, isu Melodi Terhangat minggu ini. Baring tak apa, baring. Baring-baring. Panas, panas, panas. Relax, relax.
Ha, Ukasha dalam kenyataan beliau sebelum ini pernah mengatakan beliau telah lupakan kisah yang lalu. Kisah sensasi pelakon Ukasha selain dikaitkan dengan Hafiz Rosli juga telah mencuri perhatian ramai pihak. Image Ukasha St. Rose yang terbaru juga membuatkan ramai tidak melupakan isu sensasi itu. Kenapa mesti kita kritik sedangkan kita juga tidak pernah berubah? Just because Syah ni public figure, orang ambil benda tu buruk and memang betul benda tu buruk. Syah tak menyangkallah benda tu memang salah. Masa tu kita ni muda, Syah pun masih tak kuat lemah dalam agama. Di samping itu ada juga kisah-kisah lain yang sensasi dan kontroversi menghiasi tahun 2016. Antaranya cerita yang mengaitkan nama Mia Ahmad dan Mira Filza. Mia tak ambil penting sangat, macam tak ambil puas sangat. Jananik meminta maaf. Kenapa kenyataan berkaitan isu itu, saya pun tak buka diri saya yang sebenar dekat khalayak ramai. Isu gigitan labah-labah di leher Yuna. Sebab tu semua is a gigitan spider. See, tada. Kau rasa diorang ni bercinta ke? Dua? Ini bercinta ni. Ha? Bercinta kan? Bercinta? Adik-beradik lah. Apa handai kau? Ni, banyak hati-hati yang bercinta tahun 2016. Betul, antaranya Aida Jubat dengan penyampai radio. Ha, Kamar Adli dan juga Emma Maimbong. Ha, dan juga ni, Zizan. Zizan tiap, cinta tiap tahun ke? Ada. Dia masih try lagi. All the best lah kepada tapi Zizan. Tak ada siapa yang boleh lawan kisah seorang selebriti dan juga seorang aktor dan aktres yang ada video. Gambar panas. Gambar. Tapi mereka dakwa itu bukan gambar mereka. Superimpose katanya. Kita tak tahulah. Bot dia pun kata apa? Saya akan cari sampai hidung cacing. Kita bercakap tentang Atika Suhaimi dan juga gambar panasnya. Ya, di tangga Melodi. Tangga yang keempat. Memang nak kena naik ni? Naiklah. Alah. Bang, jom. Jom. Doakan perjalanan kami selamat. Allahu Akbar. Aku takut ni sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Boleh lah. Kisah terhangat di kedudukan keempat dalam Melodi Terhangat, Atikah Suhaimi yang didakwa mempunyai gambar lucah dan tersebar meluas di laman sosial. Namun, Atikah Suhaimi tidak melarikan diri daripada media ekoran kes itu. Beliau mengambil pendekatan untuk menyerahkan isu serta kes ini kepada pihak pengurusannya, iaitu Metro Wealth. Masih tak pasti lagi siapa yang sebar benda-benda macam ni. I'm so sorry, saya tak boleh nak cakap apa-apa. Jangan berulang lagi. Atau tidak, kita terpaksa pakai Interpol cari you. Kenapa baru sekarang ditimbulkan semula, disebarkan gambar-gambar ini? Saya pun tak tahu. I just trust everything kepada pihak pengurusan lah untuk selesaikan masalah ini. Tahun 2016 juga, Atika Suhaimi sedang hangat bercinta dengan seorang jejaka model Uzbekistan. Wow, kalau betul, kita doakan yang baik, okey? Selain itu, artis-artis tanah air kita juga tidak terlepas dikait dengan soalan cinta. Ini biasa. Antaranya, Abang Bouchi. Wow, Zizan Razak. Dia dah komen, dia kata kawan. Kawan lah. Gitu je, senang buat duit. Aida Jebat. Ya Allah, mengeluh para datuk ini dia, orang lain pula. Fatah Amin. Nanti kan Sherry marah ni macam mana? Betulkah? Yalah, tengok macam tu seram. Wartawan hiburan telah tersempak dengan Fatah Amin dan juga Nilofa keluar berdua-duaan. Mungkin berdua waktu berjalan, tapi lepas tu jumpa manager. Dan pastinya kisah cinta antara Kamal Adli dan Emma Maambung juga menjadi bualan hangat orang ramai. Jom-jom kita doakan sama-sama. Doakan je lah terbaik. Kalau tak sampai pun, doakan juga lah terbaik untuk saya. Saya just go with the flow. Tak nak keluar apa-apa daripada mulut mengenai status. Kau tengok, Wal. Aduh. Dengan baju macam ni, kita main dah lah ni, Wal. Kurang-kurangnya di panjang kita apa kata, bersiaran lalu kan, kita dapat mengeratkan silaturahim. Betul lah. Aduh. Bukan kata nak bawa anak bini family je, kawan-kawan pun boleh. Ambil masa yang terluang bersama dengan yang tersayang, okey? Jadi kita akan berehat seketika, kita kembali dengan Melodi Terhangat 2016 selepas ini. Tak apa lah, Wal. Cukup lah, Wal. Chana sangat rapat dengan family saya. Dengan my mom, my dad, selalu keluar kopi. All pasal saya tahu apa sebenarnya terjadi. Saya tak perlu nak explain A to Z kepada orang luar. Gambar. Ada basah kuyuk ni, Wal. Orang kat rumah kata bosan lah. Takkan 2016 ni Melodi semua gosip aja. Ada. Ada berita baik, ada berita gembira juga kami nak kongsi bersama dengan anda. Mia Ahmad
Gedebak gedebuk bertunang dengan penjaga gol Malaysia. Ni. Apa, apa? Siti Sarah. Okey. Siti Saliha. Yang apa 7 hari mencintaiku. Oh, ya betul. Nak berkahwin tak lama lagi. Dah bertunang. Dah bertunang. Eh tapi ada juga yang panas-panas. Baru-baru ini pelakon Syahnaz Ahmad telah berkongsi sekeping gambar beliau bersama teman wanita di laman sosial Instagram dan ramai yang mengucapkan tahniah kepada pasangan ini kerana Syahnaz dikatakan baru saja merisik buah hatinya itu. Wah wah, iaitu Nor Nabila. Umum tahu pelakon ini telah lama menjalin cinta dengan kakak kepada pelakon Nilofa. Ha, apapun tahniah Melodi ucapkan yang baik. Cepat-cepat. Mungkin peminat di luar sana ingin tahu adakah tarikh tu dah nak dekat ke macam mana ni? InsyaAllah tarikh tu memang dekat sebab kita pun tak buat lama-lama sangat. Benda yang baik elok kita cepatkan. Kami akan buat satu PC untuk invite semua media. Make it official to the date. InsyaAllah soon kita akan buat. Syukur Alhamdulillah. Saya anggap ni satu rezeki untuk saya dan Shana jadi suami isteri yang sah. I'm very happy. Kita pun dah tak nak ada cerita-cerita tak best. Kita nak lalui a new phase with happy stories, happy moment. Mungkin sedikit hint kepada peminat-peminat di luar sana bila agaknya pernikahan tu akan diadakan. Saya bagi hint akad nikah tu bulan March, reception April. Tarikh kita akan bagi tahu. Di Pulau Pinang saya ada sediakan table khas untuk familia saya. Selama ni yang beli belakang saya, ini adalah balasan untuk anda. Tak payah beli produk ataupun apa-apa. InsyaAllah saya akan jemput personally pada setiap orang. Tadi sempatlah kita lihat Nabila dan juga Syahnaz tengah berbincang dengan perunding perkahwinan. Dah capai kata sepakat ke macam mana? Ataupun macam mana agaknya setakat ni persiapan perkahwinan? Tak adalah jalan laju sangat. Tengah progress. Alhamdulillah Nabila dia very easy. Kalau dia tak suka, dia just cakap je. Kalau dia suka, dia okay. Saya pun senang lah sebab saya tak pandai sangat. Sebab nak design-design ni, mak tak pandai lah. Mak tak reti. Mak ikut je. Okay. Dia marah. Bila saya buat macam tu, dia marah. Dia nak yang mature. Sayang cakap. Book, dewan, wedding planner, makeup semua. Yang big part dah settle dah. Tak lama ni, 3 bulan. Sebab kalau kita nak lajak lepas raya pun boleh. Tapi nak raya bersama lah. Sama. Boleh aku buat kuih raya. Tiba-tiba sahaja dapat tahu Syahnaz dah merisik Nabila. Adakah you dah lama mengambil keputusan tu? Ataupun tiba-tiba sahaja, okay jom kahwin ke macam mana? Memang kita dah plan lama dah. Cuma kita tak payahlah nak heboh-hebohkan. Bila dah dapat kelulusan sirim daripada kedua ibu bapa kita, wah, why not kita just carry for it. Alhamdulillah dah selesai, dah sarung cincin. Kami tak ada buat majlis bertunang sebab bertunang banyak dugaan katanya. Kita ambil yang wajib, akad nikah. Bila kita pandang seorang perempuan yang bakal jadi isteri kita, kita mesti tengok mak bapak dia macam mana. Bila tua dia akan carry that kind of character. Contoh sebagai mak, tengok mak dia, saya cakap kalau macam ni bini aku bila tua, cakap selamat anak-anak aku, bijak, pandai kerja. Nabila dia very bright pasal business. Itu memang saya respect dia. Syahnaz sangat rapat dengan family saya, dengan my mom, my dad, selalu keluar kopi. Relationship antara Syahnaz dan my family ni sangat rapat lah. Adik-adik saya semua sayang dia. Alhamdulillah lah. Walaupun saya tak buat kianat dengan dia orang. Saya suka kacau dia orang, tapi dia orang sangat baik. And then you buat kianat kat saya je. Even sister dia dah jadi best friend. Terima kasih. Semua yang mendoakan benda yang baik-baik tu, yang suka cakap benda tak elok tu, tak apalah saya maafkan. Kami ucapkan terima kasih pada semua yang mendoakan daripada mula kami bercinta dan sampai insyaAllah ke fasa yang seterusnya. Ijab kabulkan. Terima kasih dan doakan kami supaya dipermudahkan rezeki kami. Perkahwinan ni tak adalah orang kata alam lintang ke apa ke semua. Bagi lancar, teruskan menyokong saya Syahnaz Ahmad sebagai pelakon. Walaupun saya kahwin, saya tak pernah berhenti pelakon. Nabila, insyaAllah lepas ni menjadi mama pula. Yeah. Okay, thank you very much. Sini, bingang. Sini? Bukan, depan, belakang. One more. Sebab gambar tu daripada belakang. Dua hari ni, Dato' Red dan Adira. Betul. Yang dia kata, dia tak pegang saya tu. Tapi awak. Awak pula. Tapi awak. Awak. Mungkin dia takut saya jatuh sekali. Tapi awak, cerita tu nombor tiga awak untuk Melodi Terhangat. Wah. Siapa nombor dua? Siapa nombor satu awak? Adalah. Tengok nombor tiga dululah. Awak jalan pegang. Abang. Memang cantik. Abang.
Jalan cerita artis tahun 2016 ini memang menarik. Di tangga ketiga, cerita yang terhangat adalah kisah antara Ruhainis, Adira dan juga suaminya. Bermula dengan video viral Ruhainis bersama suami Adira. Seperti yang dijelaskan, Ruhaini hanya berurusan dengan Datuk Red atas urusan kerja. Kita orang tak ada pegang tangan. Saya ada baca kat artikel, Datuk ada keluarkan statement kata dia pegang tangan saya. And then saya ada contact dia. Awak, Datuk, macam mana you boleh cakap kita pegang tangan sedangkan kita tak pegang? Lepas tu dia cakap, sumpah, saya tak ada cakap macam tu pun. Kemudian Ruhaini pula dikaitkan bercinta dengan Azril Ismail. Dalam situasi yang lain pula, Adira yang sedang hamil pernah mengeluarkan kenyataan dalam Melodi. Kandungannya mengeratkan hubungan beliau dan juga suami. Ada lagi satu benda yang mungkin bagi kita peluang untuk kita berdua perbaiki hubungan. Mungkin sama ada dia nak berubah ataupun tak nak berubah. Apapun, ramai mendoakan yang terbaik buat Adira dan juga suaminya. Ya, itu yang kita harapkan. Yang orang lain kalau nak pertikaikan kami ada gaduh krisis ke apa semua, itu terbudik daripada orang. Selain itu, pasangan sensasi dan serasi Farid Kamil dan Diana Daniel turut mendapat perhatian orang ramai yang terkejut dengan berita rumah tangga mereka dikatakan goyah. Ramai juga mendoakan kebahagiaan rumah tangga mereka. Itu yang kita harapkan. Apapun, kebahagiaan mereka terserlah apabila dilihat hadir bersama pada malam ASK 2016. Saya juga ada di situ, nampak kebahagiaan mereka. Yang bakal berkahwin, boleh minta tips bagaimana nak kekal bahagia hingga ke jannah. Itu yang kita harapkan. Dia mendoakan hubungan kita orang menjadi baik. Pada saya, tiada masalah. I feel grateful to have fans that are so positive and always so supportive. Tapi, you know, in reality, we all face challenges in our life and we must overcome them as best as we can. Oh, sejuk. Betul lah. Kat mana ni ah sejuknya? Diam tak diam. Cerita panas kita, Melodi Terhangat. Dah sampai nombor dua. Nombor dua. Okey, nombor dua kisah di antara tiga serangkai. Tiga serangkai. Fake Kushairi. Oh. Azmi Hatta. Dan Kak Lina Pompom letup. Oh, maknanya dia ada kena mengena dengan yang tengah tu, yang tengah ada kena mengena. Lepas tu dia cakap tak ada kena mengena. Sebab dia bercerai. Lepas dia kata dia bukan orang ketiga yang ni mempertahankan. Dia kata Itulah. Oh, nombor dua. Nombor dua. Nombor satu, Wal. Yang kau nak tahu sangat cerita nombor satu kita ni. Siapa nombor satu? Melodi Terhangat ni. Yeah. Ini kisah. Ini dengarlah tuan puan. Ini kisah suami isteri. Okey, suami isteri lepas tu? Tapi lepas tu dia bercerai. Saya percaya semua orang dah tahu, ramai dah tahu dah, Wal. Siapa? Kisah Alung Cham dan juga Zila. Apabila isinya ditangkap. Ya. Aduh, kita tak boleh cakap banyak-banyak. Apa kita saksikan di tangga yang kedua dan tangga yang pertama. Melodi Terhangat. Kita apa? Kita main lagi. Main lagi. Tu. Kushairi telah tampil ke hadapan untuk menjelaskan tentang isu yang telah mengaitkan nama beliau. Dan pelakon Eli Mazlin mengenai kisah rumah tangga beliau dan bekas suami. Antara pelakon Eli Mazlin, bekas suami Azmi Hatta dan juga pelakon Fake Kushairi masih belum temui jalan penamat. Cerita Terhangat yang kedua tahun 2016 banyak memaparkan konflik antara penyanyi Eli Mazlin bersama pelakon Fake Kushairi. Bekas suami Eli Mazlin juga pernah tampil memberikan penjelasan mengenai konflik yang berlaku di antara mereka. Kita doakan yang baik-baik dan semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Kisah Alung Cham dan bekas isteri telah menggemparkan ramai pihak. Pelakon Alung Cham telah melafazkan cerai talak satu terhadap Zila pada bulan Ogos 2016. Dan sebelum ini, pihak media pernah melaporkan seorang isteri, seorang artis komedi telah ditangkap oleh sepasukan pegawai penguat kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan selepas dipercayai berkhaluat dengan lelaki lain. Dan ketika serbuan itu dibuat, wanita itu ditemui bersembunyi di belakang almari sebuah bilik. Dengar? Tetapi kita harus sentiasa bersangka baik. InsyaAllah, Melodi 2016, kita harapkan 2017 lebih ceria, lebih baik untuk kita semua. Sedar tak sedar, pejam cilik dah sampai ke hujung rancangan. Memang 10 betul. Dah cerita, dah kita ceritakan. Tapi tak habis lagi, Wal. Ada lagi. Kita simpan yang hujung-hujung sebab kisah ni baru sangat berlaku. Sudah pasal siapa yang berani nak buat cerita di hujung tahun 2016? Tapi memang dahsyat. Anugerah bintang popular berita harian. Pemayang dia. Ni Lofa. Betul. Ni kalau Lofa mesti ada dia punya ada half. Betul. Memang betul. Ada lagi seorang. Ali Zuhang.
Siapa yang tidak kenal dengan pelakon dan pengacara Nilofa? Sepanjang tahun 2016, selepas satu kejayaan yang diterima oleh pelakon dan usahawan berjaya ini. Tak terlepas juga dengan kontroversi cinta. Melodi sempat menemu bual dan mendalami isi hati pelakon dan pengacara ini, Nilofa. Kalau kita imbas kembali kan sepanjang tahun 2016, banyak kejayaan yang Nilofa sendiri terima bermula dengan anugerah bintang paling popular. Apa yang you boleh katakan sepanjang tahun 2016? It's another year yang saya rasa penuh dengan bless, rahmat, berkat Allah SWT. Lagipun saya dapat pergi tunaikan haji, I'm always grateful dengan apa yang saya dapat pada tahun ini, and I always want a better year for next year, insyaAllah. Ini semua adalah doa-doa mak ayah saya, fan saya, dengan sokongan semua orang since day one. Of course media as well. Untuk berjaya itu sebenarnya kena lalu banyak kesusahan juga. I've been through banyak sangat benda-benda yang korang mungkin tahu sikit-sikit je. Especially the first 2 years saya dalam industri, banyak benda gossip dan cakap, fitnah-fitnah, kritikan, kutukan saya terima. Saya macam telat, I keep on moving forward. Itu benda-benda yang orang tahu sekadar baca je, yang merasa, yang suffer, yang terseksa saya. Kata-kata orang tu boleh menjatuhkan, boleh buat you depressed. Tapi I sangat bertuah sebab saya ada teman saya dan juga my family, my ex-boyfriend yang which like very supportive, yang sentiasa feed me with positive vibe. You have to ignore this and keep on doing what you want to do in life. Benda tu yang bagi I terus jalan terus sebab kata Afghan. Alhamdulillah Allah buka rezeki dari segi hosting sikit-sikit, bisnes sekarang lebih kepada lakonan yang diterima. Saya rasa itulah appreciation yang amat besar dalam bidang seni. Di sebalik segala kejayaan you, di penghujung tahun 2016 you terpalit dengan kontroversi cinta. Apa yang you boleh katakan? Biasalah, itu normal. Kalau nak ikutkan, benda lagi teruk pernah jadi kat saya. Cuma especially when it comes to feeling, benda-benda yang melibatkan hati perasaan ni lebih sensitif sikit. Sebagai seorang wanita yang 27 tahun, saya tak boleh react macam Nilofa yang dulu. I have to know what's best for me. Macam mana saya tangani, macam mana saya nak jaga hati ramai pihak. Saya tak nak dengan tindakan terburu-buru, tak berfikir panjang saya melukakan hati ramai orang. Kadang saya nak fikir, how do I take care of my feelings and also take care of your feeling, my fans, orang lain, my family, their family and everything. Banyak komen yang you terima kan, maksudnya komen negatif, tidak kurang juga komen-komen positif yang you terima yang memberikan semangat terhadap kontroversi cinta. No matter what you do lah in life ni, walaupun you pergi tunai haji sekalipun, akan dapat komen baik, komen tak baik. Apatah lagi gosip-gosip macam ni. Komen-komen tak baik memang akan membuat you down. Bila baca balik komen-komen yang membina, you rasa macam thank you kerana memahami. Walaupun kita tak boleh cakap direct dengan dia, sebenarnya tu macam make my day a bit. Apa yang terjadi, saya, dia dan Allah saja yang tahu apa sebenarnya terjadi. Saya tak perlu nak explain A to Z kepada orang luar what really happened. Saya tahu benda ni akan baik eventually. Industri kita pun kecil and I don't want to like have bad relationship with anybody. Cuma mungkin makan masa lah untuk recover and everything. Saya harap sangat orang tak terburu-buru assume macam-macam. Bagi I time and other people time to heal, belajar apa yang salah, apa yang betul. Orang nampak tenang lah, tapi kat rumah, kat dalam selimut, I saja yang tahu. I bersyukur sebab I know that I'm a strong woman. Saya tahu apa yang saya boleh hadapi, apa yang saya face, apa yang saya boleh hadapi. Kalau katakan saya memang dah fragile sangat, I will go to my family or my good friends. Setiap orang tu ujian dia berbeza-beza. Everybody has their own ujian yang Allah bagi, memang yang diorang boleh hadapi. Pembuka tirai tahun 2017, apa yang you harapkan untuk kehidupan you, untuk kejayaan you sebagai seorang usahawan dan juga sebagai seorang pelakon? Selamat tahun baru, tak terlambat kan. Pada ketika ini saya berada di Mekah menunaikan umrah bersama dengan keluarga. Saya harap dengan trip saya di Mekah ni dapat memberi lembaran baru, fasa baru, nafas baru untuk 2017. And also I want to be a better Muslim, of course, better person, and I want to settle down. So I hope that people can pray for me continuous doa supaya I can be with a person yang betul-betul make me happy sampai ke akhir hayat, and blessed relationship from Allah. Of course I want to settle down when I'm 28 ataupun 29, so we'll see. Yeah, melabuhkan tirai untuk Melodi pada hari ini 1 Januari 2016 sebab kita recap apa yang berlaku sepanjang 2016. Betul, Ji. Banyak cerita-cerita yang telah pun kita sampaikan kepada mereka semua dan kita harap tahun 2017 ni ramai acara akan buat lebih banyak kontroversi supaya senang kerja kita. Oh, lebih banyak kontroversi. Ya. Betul lah. Every week ada je gosip-gosip yang terkini. Okey, kita dah bersiaran dari tempat banyak. Jom heboh, kita ada tournament bowling, kita ada anugerah Melodi. Ya, tanya kepada semua pemenang-menang dan insyaAllah kalau mendapat sambutan, kan, adalah lagi. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah juga masih mengekalkan AG dan juga Awal. Ya ke? Ya. Saya minta diri dulu, Ji. Minta diri dulu. Dah lama sangat, 4 tahun. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kau lagi muda daripada aku, kau kena maintain. Terima kasih kepada anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Melodi. Terima kasih banyak-banyak daripada seluruh tenaga produksi. Tingkatkan prestasi, kurangkan. 2017 kita tukar. Tukar. Tingkatkan prestasi, tingkatkan kontroversi. Berdiri atas kaki orang lain. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wow. Kalau tinggal rumah
sewa tapi beli kereta mewah. Baik, sekejap saja 2016 meninggalkan kita. Yang buruk itu kita tinggalkan, yang baik kita bawa untuk tahun 2017 ini. Dan doa kami daripada Melodi, semoga impian anda, rezeki, kesihatan, semuanya dipermudahkan insya-Allah. Dan apa yang nak dilaksanakan 2017 ni, jom kita buat sama-sama bagi pihak penerbit Michelle Wee dan tenaga-tenaga kerja yang juga hebat-hebat. Selamat berhujung minggu. Sebelum kita berpisah, seperti biasalah kami tinggalkan anda lagu dendangan Ultimate Amboy. Jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Saya Tabah Sazwan Osman. Selamat tahun baru. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Masuk kerja, tak pernah on time. Lepas masuk kerja, dia terus online. Tak boleh buat kerja, sibuk jaga hal orang. Tangan melat, kaki mengular, mulut celupar lambat. Masuk awal keluar. Siapa makan cili, dia rasa pedas. Siapa rasa pedas, kata aku main cakap lepas.